So what's up hello guys, ketemu lagi dengan gue Fendi Kurniawan dan masih tetap di konten Nyami, yaitu nyampur mie. Dan di video kali ini gue bakal nyampur 2 mie instan seperti kemarin. Jadi di sini gue punya Indomie rasa rendang. Gue bakal campur ini dengan mie sedap ayam bakar limau. Jadi gue bakal campur Indomie rasa rendang dengan mie sedap ayam bakar limau. Nah, bagaimanakah rasanya kalau kedua mie instan itu dicampur? Kita langsung aja bikin, guys. Oke? 2000 years later. Oke lah, guys. Jadi mie-nya udah gue rebus. Dua-duanya, dua mie instan, Indomie rendang sama mie sedap ayam bakar limau. Nah, mie-nya udah gue rebus, tinggal kita campur dengan bumbunya, guys. Oke, kita langsung aja campur, guys. Bumbunya udah kita masukin, tinggal kita aduk, guys. Oke, kayaknya udah tercampur, guys. Kalian bisa lihat. Tinggal kita plating, terus kita langsung ajar, guys. Oke lah guys, mie-nya udah jadi kayak gini setelah udah dicampur Indomie rasa rendang sama mie sedap ayam bakar limau. Hasilnya seperti ini. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung hajar, guys. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita langsung hajar, guys. Rasanya enak, jadi rasa rendangnya masih dominan ya guys ya. Indomie rasa rendangnya masih dominan. Untuk mie sedapnya itu yang terasa kriuk-kriuk crunchy-nya gitu guys. Jadi mie sedap ayam bakar limonya nggak terasa guys. Yang terasa itu Indomie rendangnya guys. Thank you.
Nah, jadi itulah guys, kontennya mie kita pada hari ini. Nyampur mie pada hari ini guys. Jadi gue nyampur Indomie rasa rendang sama mie sedap ayam bakar limau. Seperti kata gue tadi, keduanya kalau dicampur yang lebih dominan itu Indomie rasa rendang guys. Jadi Indomie rasa rendangnya itu lebih dominan, sedangkan ayam bakar limaunya itu gak terasa sama sekali. Jadi yang terasa cuma kriuk-kriuknya itu, crunchy-crunchy-nya itu. Oke lah guys, videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang. Oke, see you next my video and bye-bye.